Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih jumpa lagi ya di kesempatan yang sangat luar biasa nih. Ada kita kunjungan lagi ya seperti biasa. Channelnya Bungaku 79 nih ada kunjungan lagi yang sangat menarik ini ya. Di kediamannya Ibu Ida hari ini ya. Seperti ini koleksi beliau yang sangat banyak ya di kediamannya ini, seperti ini. Dan di sebelahnya ini ya yang sangat luar biasa, galeri bunganya ya atau tanaman hiasnya seperti ini. Banyak bunga-bunga viral yang mahal maupun yang biasa ya, seperti ini koleksinya, berbagai macam jenis ya. Seperti ini ya koleksi beliaunya, kita akan sorot-sorot. Dan ada di sini ya, seperti ini beberapa. Dan kita akan sorot aja ya satu persatu koleksi beliaunya ini yang sangat luar biasa nih ya. Segerombolan di depan kamar beliau ya, dikelompokkan seperti ini mungkin kurang lebih. Kita akan sorot ya satu persatu koleksi beliaunya nih. Ada sejenis Calatheanya ya, Calathea variegata ya, walaupun di bawah ya halaman rumahnya. Dan di sebelahnya ada bunga anggreknya ya, yang masih ada bunganya seperti ini. Ada juga nih sejenis pisang-pisangan ya, sangat subur nih jenisnya. Dan ada Homa lomenanya nih, sangat subur sekali ya, memakai pot yang besar seperti ini. Nah, ada juga nih sejenis tanaman hias yang lain ya, seperti ini, sangat subur sekali. Seperti ini ya beliaunya, koleksinya banyak. Walaupun rumah hanya sederhana ya, seperti ini kediamannya. Dan kita bergeser ya ke sebelah dalam yang tadi ya, yang satu gerombol tadi, seperti ini. Ada Calathea ekor meraknya ya, nggak ketinggalan koleksi rumahannya. Ada juga nih Adam Hawanya. Dan berbagai macam jenis sensiteranya ya nih ya, atau lidah mertuanya. Sangat subur-subur ya seperti ini. Memakai pot warna hitam ya, rata nih. Berbagai jenis lidah mertuanya ya seperti ini. Sangat subur-subur sekali koleksi beliaunya. Seperti ini. Ada nih yang gerombol ya, Aglaonema lipsticknya nih yang udah gerombol. Seperti ini ya. Ada juga nih Alocasia Amazonnya ya, di pojokan ini, yang sangat subur sekali. Memakai media organik ya, ini sejenisnya. Ada juga nih Caladium wayangnya ya, nggak ketinggalan koleksi rumahan. Dan sangat menarik perhatian ini, ada ya keladi baretnya yang sangat subur sekali nih, daunnya lebar-lebar seperti ini. Ada juga nih Caladium yang lain ya, seperti ini. Seperti ini ya koleksi beliaunya, banyak sekali tanaman hias yang viral-viral ini ya. Ada nih Caladium wayangnya ya, yang sangat subur sekali. Memakai medianya sangat subur mungkin ini ya. Dan bergeser di sebelah bawahnya nih, ada berbagai jenis Aglaonema ya, seperti ini. Berbagai jenis Aglaonema seperti ini, memakai pot yang serasi semua ya. Ada Donna Carmennya nih ya. Dan seperti ini ya, segerombolan yang di depan teras atau di depan kamar tuan rumahnya ini. Bergeser terus ya ke sebelahnya, ini ada sederetan koleksi beliaunya nih,
memakai pot warna putih semua nih ya, yang masih baru-baru nampaknya. Dan ada sejenis kalateanya di bawah ya. Banyak koleksi beliau. Ini koleksi beliaunya nih yang pertama nih ya, yang di sisi ini seperti ini. Ada nih Adam Hawanya ya, sangat subur sekali. Dan yang di bawah nih banyak ya jenis kalatea seperti ini ya koleksi beliaunya. Ada seperti ini ya. Ini bunga apanya ya? Seperti ini ya koleksi beliaunya. Berbagai macam jenis aglonema ya, big roy. Seperti ini. Ada juga nih singoniumnya ya, yang di pojok ini sangat subur sekali. Seperti ini. Dan ada juga nih yang digantung-gantung ya, sejenisnya. Begonianya mungkin ini sejenis begonianya. Dan ada juga yang udah merambat-rambat seperti itu ya, banyak sampai ke sana. Ditempel juga di tiang ada ya, seperti ini. Dan ada juga nih mungkin sejenis sosor bebeknya ya, yang sangat cantik, memakai pot yang cantik ya. Seperti ini koleksi beliaunya di sisi yang sebelah terasnya. Dan di depan terasnya ya, berbagai macam jenis bougainville-nya seperti ini yang lagi mekar-mekar. Banyak di koleksi beliaunya. Warna kuning, warna merah. Memakai potnya yang besar-besar ya, seperti ini. Nah, seperti ini koleksi beliaunya. Ada juga nih yang stek warna dua warna ya, merah sama putih sama kuning. Seperti ini koleksi beliaunya. Dan ada juga yang sekedar lesehan ini ya, tanaman hiasnya seperti ini. Caladium cemaninya, ada juga air mancurnya di sana. Seperti ini ya koleksi beliaunya. Dan itu tadi lah ya perjumpaan kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya kita semua. Dan ini udah keluar juga matahari paginya, udah mungkin gambarnya udah agak kurang bagus, mohon maaf ya. Dan terima kasih juga ya untuk semuanya yang biasa bergabung, yang baru bergabung, mohon dukungannya ya di subscribe channelnya supaya berkembang. Dan terima kasih aja untuk tuan rumahnya ya yang udah mengizinkan mengutak-atik koleksinya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua ya. Dari Bungaku 79 ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyebutkan nama bunganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, seperti ini koleksinya.